Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan ucapan syukur kehadirat Allah SWT. Yang kedua kalinya rahmat sosalam di kondus sudah sampaikan pada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, kita semua, sekolah sebagai umat hukum yang selalu melaksanakan syariat-syariat hukum. Anak-anakku yang kami banggakan, kali ini kita akan mengulang lagi untuk materi hasud, yaitu hasud sinopo. Hasud artinya ada dua. Satu, al-hasadu karo yatu ni'matul khair. Yang kedua, al-hasadu tamani syawali ni'matul khair. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya di sini hasud niko satu al-hasadu karo yatu ni'matul khair. Maksudnya benci terhadap nikmat orang lain. Jadi kalau anak-anak ada yang mempunyai rasa benci terhadap teman orang lain ataupun saudara yang lain, maka itu dihukumi sebagai orang yang hasud. Karena al-hasadu karohiyatu nikmatun khair. Terus yang kedua apa? Yang kedua al-hasadu tamani zawali nikmatun khair. Maksudnya apa, Pak? Al-hasadu tamani zawali nikmatun khair artinya mengharap hilang nikmat yang ada pada diri orang lain. Harap hilangnya nikmat orang lain berharap pindah terhadap diri kita sendiri. Itu maka dihukumi sebagai orang yang hasud atau benci terhadap nikmat yang ada pada diri orang. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulu narol ha'toba. Maksudnya apa, Pak? Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulu narol ha'toba artinya hasud niko koyodene api melahap kayu bakar. Berarti geseng, Pak? Gih, betul. Geseng rumpeng nekalane api melahap kayu bakar. Berarti kita tidak punya amal, Pak. Betul. Jikalau kita mempunyai sifat hasud di dalam hati manusia, maka kita tidak mempunyai amal. Ibarat kata kita punya amal, maka amal kita akan dialihkan kepada orang yang kita hasudi. Loh, bagaimana, Pak? Mau kita sholat untuk diri sendiri kok? Iya, makanya sholat tidak boleh diiringi dengan rasa hasud. Karena hasud bagian dari penyakit hati yang luar biasa. Contoh koyodene Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab mempunyai sifat hasud terhadap keponakannya sendiri Nabi Muhammad SAW. Ya, dia mengfitnah, menghardik, dan lain sebagainya. Karena dalam hatinya mempunyai sifat hasud terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad. Itu sedikit gambaran tentang materi hasud. Kurang paham, kurang jelas, boleh ditanyakan. Banyak kekurangan, Pak Guru, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.